Rencana tindak lanjut pada pertemuan kemarin di PPL 1, saya membuat analog laboratorium yang bisa diakses secara online. Pertama-tama saya buatkan akunnya dulu. Ya, sementara diakses, telah selesai. Selesai ya, kita akses Google Drive-nya. Ya, drive-nya telah akses. Kita tambahkan. Ya, telah selesai. Selanjutnya kita memasukkan file yang telah dibuat dalam bentuk spreadsheet. Kita mengambil data dari perangkat. Ini selanjutnya kita buat file yang akan dimasukkan ke dalam Google Drive, bisa diakses secara online. Ya, sudah hampir selesai. Ya, selesai. Kita lakukan. Kita uji coba jika bisa dimasukkan. Ya, jika kita ingin langsung mengetik alat
nama alat atau bahan pada kolom ini. Nah, kita lihat apa jika tidak sesuai dengan nama alat yang ada, maka data tersebut valid dan tidak ditemukan. Jadi tidak bisa sembarangan taruh nama yang ada di dalam sini. Itu juga pada kolom bahan ada beberapa pilihan, apakah pilihannya kertas, bahannya bahan kertas, kaca, plastik, kayu, logam, cairan, dan gelas. Ini untuk kolom ukuran. Misalnya kita taruh di reksan militer. Nah, sudah divalidasi, ternyata data yang kan tidak ada. Nah, jaringan juga. Jadi ada beberapa data yang sudah dimasukkan tidak serta-merta, jadi melindungi SIP, melindungi ini dari input yang salah. Nah, ini untuk kolom selanjutnya, untuk kolom banyak ada berapa jumlahnya, bisa diisi dengan angka, angkanya ditaruh dari 1 sampai 1000 kalau tidak salah ya, ya 303 masih termasuk. Ini sekedar contoh. Nah, untuk satuannya sudah membentuk buah, picis, pak, terus, dan set. Sementara itu dulu dalam bentuk kolom satuannya. Nah, di sini nanti apakah sudah layak, masih layak digunakan atau tidak layak digunakan. Ya, karena sudah terlanjur pada si inventory select. Lebih jauh saya jelaskan, ini ada 3 sheet, sheet panduan pengisian, sheet inventaris lead tipe, dan sheet tambah data. Sheet panduan pengisian adalah panduan atau tata cara untuk mengisi inventaris laboratorium jika ada alat baru dan lain sebagainya. Atau panduan ini juga untuk tata cara penambahan data jika ada nama barang pada laboratorium IPA yang ternyata baru. Nah, di sini teridentifikasi ada 47 alat laboratorium dengan berbagai ukuran. Ukurannya sudah ada, yang sudah diidentifikasi ada 500, 1000 ml untuk tabloid, mikroskop ukuran 300 ml. Nah, untuk ukuran sudah ada. Jika ada ukuran baru nanti, maka bisa ditambahkan pada tambah data. Misalnya ada labu Erlenmeyer yang berukuran 2000 misalnya, 2000 ml. Nah, di sini paling tinggi setelah diidentifikasi ternyata cuma mendapatkan 1000 ml. Nah, ketika ada 2000 ml berarti harus ditambahkan pada sheet tambah data. Nah, karena pengguna, karena rencana tindak lanjut saya ini bisa digunakan dengan secara online, maka dibuat dalam bentuk Google Drive seperti ini. Jadi selama bisa online, maka data ini bisa diubah, bisa ditambah dari tempat mana saja. Ini panduan pengisiannya. Jadi tidak sembarang mengisi, ada panduan. Nah, ini adalah inventory slip jika ingin mengisi data. Ada nama barang, bahan, banyak satuan, kondisi, dan keterangan. Sudah diisi. Jika ada nama barang yang belum, setelah mau dicatat ternyata nama barangnya tidak ada, maka bisa ditambahkan di sheet tambah data. Terus nama bahan. Nah, nama bahan yang tercatat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 jenis bahan.
ukurannya ada di sini itu belum liter dan ukuran yang sudah teridentifikasi. Nah, untuk kolom banyak itu diisi dengan angka, misalnya mulai dari 1 hingga 1000. Jadi kalau ada barang misalnya torso jantung lebih dari 1000 buah, lebih dari 1000 buah, maka ini nanti diperbaharui lagi rumusnya, diperbaharui lagi, direvisi lagi spreadsheet-nya. Untuk satuan tercatat ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 jenis satuan dalam bentuk buah, which is pak, dus, macet. Nah, kondisi ada 2, ada layak dan tidak layak. Keterangannya bebas, nanti siapa saja di ketika tersebut. Ya, mungkin itu saja karena jaringan jadi masih agak lama. Yang pasti jika datanya sudah tercatat, datanya sudah ada di penambahan sheet penambah data, maka bisa langsung diketik saja, misalnya Erlen aja. Nah, tidak, data tidak ditemukan, ternyata ada berbeda namanya. Jadi harus tepat airline ya, misalnya. Contoh, tuliskan kelas ini. Nah, bisa langsung diterima. Jika data tidak ditemukan, nah, tadi saya isi pakai apa kan, huruf Q. Mungkin sekilas, jadi data yang diisi di dalam sini untuk dipresentasikan, misalnya diminta oleh kepala sekolah ada berapa alat data dan alat pada laboratorium IPA kita. Nah, data yang ditunjukkan adalah ini. Tapi jika ingin mengisi ini, harus jika tidak ada nama barangnya di sini, bisa digunakan tambah data di sini jika ada barang-barang baru. Ini kita langsung saja. Nah, karena bisa diakses secara online, kita bagikan linknya. Jadi kita bisa atur apakah ini untuk hanya bisa melihat saja. Misalnya ada sekolah lain yang ingin menggunakan laboratorium IPA kita untuk praktek percobaan, untuk melakukan percobaan, untuk praktek, dan kekurangan alat. Nah, mereka ingin melihat gitu. Ada berapa banyak alat, ada alat-alat apa saja gitu. Jika kita praktek seperti ini, alatnya ada tidak di laboratorium kita, tanpa harus mengecek laboratoriumnya. Tinggal kita kasih link ini saja kepada mereka dengan pengakses hanya bisa melihat saja, seperti itu. Jadi mereka langsung bisa mengaksesnya. Jadi mereka tidak bisa mengubah nama barang alat di dalam sini, seperti itu. Nah, alangkah bagusnya juga kita buat menjadi dua sheet, dua file. Yang pertama file yang hanya untuk diberikan kepada orang di luar laboratorium, orang di luar sekolah gitu, yang ingin melihat alat-alat laboratorium kita seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, jadi mereka cuma bisa melihat saja tanpa bisa mengotak-atiknya, mengubah barang di dalamnya, bahan, mengetik baru dan lain sebagainya. Tapi untuk pemilik laboratorium bisa kita gunakan editor. Nah, link ini jika diberikan kepada orang lain, maka orang lain bisa mengubah sheet yang ada di dalam sini. Nah, ini disarankan hanya untuk pemilik laboratorium. Nah, seperti itu. Jadi bagusnya karena ini target saya hanya pada pemilik laboratorium, maka saya buat linknya dalam bentuk editor. Jadi mereka juga bisa mengubah alat di dalamnya, ada yang jika dalam pendataan saya ternyata keliru, mereka bisa menggantinya tanpa harus
dibatasi oleh ruang. Dibatasi, mereka tidak perlu mengakses ini secara langsung, tapi bisa secara online. Jadi mereka bisa mengubahnya di mana saja terbatas ruang. Kalau seandainya tidak bisa diakses secara online, maka harus ada. Jadi karena target saya karena harus dirubah secara online, maka bisa diubah tanpa harus menggunakan komputer. Bisa jadi menggunakan tablet, HP, tapi memang lebih bagus kalau menggunakan laptop atau komputer. Ya, mungkin itu saja. Keterangan di sini memang ada yang lama baru, ada yang kemarin mau ditambahkan. Memang alat ini berada di mana, keterangan tempat ini bisa langsung ditambahkan. Ya, kita bisa mengisi keterangan tempatnya. Ini keterangan waktu, jadi keterangan sini ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, itu ya, keterangan waktu itu juga sesuai dengan arahan dari pemilik, dari guru yang bertanggung jawab terhadap laboratorium SMP, laboratorium tersebut. Selanjutnya saya tambahkan keterangan tempat agar tidak susah carinya jika, nah, seperti yang saya katakan tadi, jika ada sekolah lain yang ingin menggunakan, mereka tahu mikroskop ada di lemari mana, yang sudah diidentifikasi tempat lemari tempatnya. Jadi tidak perlu bongkar lemarinya satu-satu, tinggal mencari sudah ada kelebihan tempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.